lalu ya, di area steril ruang tubuh juga dilakukan patroli clearance ya. Pagi ini kita akan survei, kita akan melakukan pengawasan di area terminal apakah yang telah dilakukan teman-teman betul-betul benar. Selamat pagi, saya Dina Christine selaku koordinator keamanan penerbangan di unit penyelenggara Bandar Udara Ranai Natuna menyampaikan menyikapi penyebaran COVID-19 dengan pembatasan penerbangan mengacu pada peraturan Menteri Perhubungan PM nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi udara selama masa mudik Idul Fitri 1441 Hijrah guna memutus penyebaran
virus COVID-19 dan adanya cancellation flight dari maskapai Wings Air, yaitu terbang dua kali dalam satu minggu, Senin dan hari Jumat. Oleh karena itu, petugas keamanan penerbangan juga tetap semangat melakukan keamanan penerbangan, menjamin keselamatan penerbangan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Di hari yang tidak ada penerbangan juga, yaitu hari Selasa, hari Rabu, Kamis, dan Sabtu, petugas keamanan penerbangan mengisi dengan kegiatan sharing knowledge yang sudah terjadwal. Begitu juga dengan unit-unit terkait di bandara turut serta mendukung keamanan dan kelancaran operasional. Selamat bertugas AFSEC Indonesia, tetap semangat, jaga kesehatan, gunakan APD, kita untuk keluarga, keluarga untuk kita. Salam perhubungan!